Viral sebuah video di akun media sosial TikTok pasangan pengantin menikah di depan jenazah mendiang orang tuanya. Tampak dalam video mempelai wanita keluar dari kamar pengantin dan dipandu oleh keluarga. Terlihat mempelai wanita mengenakan gaun putih dan terlihat tidak kuasa menahan tangis. Tampak meja akad telah disiapkan di ruang tengah di sebuah rumah. Pilunya, di dekat meja akad terdapat keranda jenazah berwarna hijau. Mempelai wanita pun diminta menandatangani surat nikah oleh penghulu yang juga terlihat sedang melantunkan doa. Sementara itu, mempelai wanita kembali diangkat setelah prosesi akad selesai. Sampai berita ini diturunkan pada Selasa 20 Juni sekira pukul 13.16 waktu Indonesia Barat, belum diketahui di mana kejadian itu berlangsung dan belum ada detail lebih lanjut. Hanya tertera keterangan bahwa pernikahan yang semula dijadwalkan 2 minggu lagi harus diajukan.